Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, bertemu sekali lagi dalam weekly reminder with Ainin Walihab. Kawan-kawan nak tahu tak, di hari akhirat nanti akan ada tiga cahaya berlainan. Yang pertama, cahaya seperti bintang, iaitu wajah manusia yang meninggalkan pekerjaan sejurus mendengar azan dan mengambil air sembahyang dan bersuci. Yang kedua, cahaya seperti bulan, iaitu mereka yang mengambil air sembahyang sebelum mendengar azan. Yang ketiga, cahaya seperti matahari, iaitu mereka yang sudah berada di dalam masjid sebelum azan berkumandang lagi. Jadi kawan-kawan, semoga kita tergolong dalam golongan tiga cahaya ini. Melebar risalah, menyantuni ummah.